ada roti tinya enggak yang gula merah? Ada roti gombongnya enggak? Hah? Ya, ada. Ada. Kemana? Kemana roti gombong? Roti gombong enggak ada. Coklat, mocha ada. Keju enggak gimana? Keju ada yang panjang. Satu. Oke. Eh kacang. Kacang aja, Bang. Satu. Satunya berapa? Ya, enggak itu aja yang kacang aja. Satu aja? Ya, satu aja. Udah. Enggak dua. Enggak, orang saya mau nyari gombong apa? Gambang. Ya, gambang gombong. Lalu Bang, ini masih ada lagi deh tahun. Oh iya, telur satu. Tadi awang itu ya? Apa enak, Bapak? Enggak, coba dengan itu. Saya cari yang gambang. Oh, enggak bawa saya. Lalu Bang. Eh, yang mocha. Apa sih yang rasa... Daging ada. Kalau apa sih, bukan rasa apa sih yang itu yang daging ya? Iya, rasa daging. Ini dari saya masih kecil masih ada aja roti. Ada aja. Dua. Iya, ini daging kan? Iya. Oke, daging. Kita beli daging sama kacang. Pak, Pak Im. Ambilin tas. Tas. Harus pesan kalau misalnya mau gambang. Oh, gambang mesti pesan. Masa sih? Iya. Bisa kalau beli yang saya kalau beli di ini pasti belinya yang gambang. Gambang. Iya. Ada ikan Jakarta, ada ikan Bogor emang. Oh, beda ya. Kalau ini Jakarta. Jakarta. Dulu ini ada di Tanah Abang loh, Bang. Iya, emang. Di apa? Peti Baru. Iya, emang masih dulu masih asli. Iya, dulu rasanya kalau sekarang agak kurang ya. Beda iya, gambangnya beda. Rasanya. Ada resepnya. Ada cicitnya atau cucunya. Resepnya yang beda kali ya. Beda resepnya. Oh. Tahu cicitnya atau cucunya sekarang. Kalau Bapak dagang ini baru? Baru. Oh iya, kalau yang belum ada pada meninggal. Oh, ada. Bapak saya juga udah enggak ada. Oh, Bapak nerusin yang bapaknya? Datang merat itu kan bukan daerah sini. Daerah mana? Di daerah sana, masih sini. Pabrik. Oh, Cikini. Oh, Cikini mah aslinya ya? Iya, aslinya. Pasti memang ininya di Cikini kan? Iya. Pusatnya? Pusatnya di Cikini. Pusatnya Jakarta Cikini. Kalau saya dulu Tanah Abang. Iya, betul. Kalau beli ini pasti ini, teh cowan. Dulu mah telanjang rotinya. Rotinya? Iya, enggak diplastikin. Oh iya, iya. Dicucukin pakai mana? Garpu. Kalau iya, iya, iya. Oh iya, dulu pakai garpu, iya, dulu pakai garpu. Pakai bungkus-bungkus lah. Pakai bungkus. Nah. Kan diplastikin modern. Roti jadul nih, Tan Ek Cowan dari masih SD, masih ada sampai sekarang. Kalau dulu pakai garpu, sekarang udah pakai dibungkus. Arehan ambil dompet. Oh, berarti Bapak ini jualan roti ini nerusin ya? Nerusin. Cuman kalau Bapak saya dulu di Cikini. Oh, nerusin dari bapaknya? Iya, turun ke anaknya sekarang. Oh. Kalau anaknya daerah sini. Dari mana ya? Iya. Berarti ini ngambilnya ada ini apa? Pabriknya di mana, Pak? Oh, pabriknya iya. Maksudnya ngedropnya gitu. Oh, ngedropnya di sini di Maruya. Oh, Maruya, Maruya Pasar Maruya. Iya. Sini, ke sini. Di situ. Oh, tadinya tindakan dari Tanah Abang ya? Iya, dulu sih Tanah Abang kalau pagi itu makannya yang beli roti. Oh. Jadi ingat banget nih, masih ada di Tanah Abang. Saya pikir tindak kemarin pabrik, oh enggak, cuma ngambil ngedrop aja ya. Iya, betul. Kalau Bapak saya dulu di Cikini, di pabriknya, di pusatnya. Iya kan, Cikini kan, ada iya. Dari Cikini, terus betul. Bapak pada ke Tanah Abang deh tuh. Betul. Awet banget, Pak. Udah meninggal, dijual ininya, Pak. Apanya? Kelingannya. Oh, dijual? Dijual. Bukannya modelnya, emangnya punya Ten Ek Jual, bukan apa? Bukannya punya sendiri? Macam gerobaknya? Doang. Oh, gerobaknya bukan, punya pabrik. Cuman kelilingannya gitu, jalanannya dijual. Oh, kayak lapak gitu ya? Betul. Oh, gitu, ada-ada aja. Dulu mah. Dah, bukannya modelnya siapa aja mau jual bebas gitu? Enggak.
dulu mah kan istilahnya apa, jadi masing-masing kelilingan ke sini oh gitu. Bisa jadi istilahnya dijual. Oh kayak lapak kalau, gitu. Kayak lapak gitu. Tapi kalau sekarang mah kagak ya. Oh, sekarang mah bebas. Kalau dulu soalnya kan sekarang udah banyak makanan. Iya, kalau dulu kan makanan jarang. Juga bisa. Enggak, soalnya dulu kan makanan jarang. Jarang. Roti enggak jarang, kan roti apa aja ada. Betul. Sekarang mah. Sekarang mau jual jualan silakan. Sekarang mah pertumbuhan penduduk semakin. Nah, maaf, Pak. Maaf, iya siap. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Iya, siap. Makasih. Nah ini jual rotinya turun temurun dari bapak ke anak. Iya betul. Iya. Makasih ya Pak. Siap, siap.